Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini tanggal 7 Agustus 2020. Biasa pagi berangkat kerja sambil menunggu jam absen, singgah dulu di sungai tepi jalan lintas Pangkalan Muktaur Lama. Hari ini mampir dulu di sungai, nonton ikan membangai, bahasanya orang Torin, pasca banjir. Banyak baby ikan menetas. Ini tampak baby baung, anakan ikan baung, atau mungkin sebagian singgiringan dan ikan-ikan yang lain, ada juga lais. Jumlahnya ya kemungkinan bisa ribuan, ya ribuan, karena selebar sungai ini ya. Nah, bisa dilihat nih sungai tampak gelembung-gelembung udara yang muncul di atas permukaan air. Kalau kita perhatikan lebih dekat, nah seperti ini ikan ya, ini ikan jiwa mancing masa kecil meronta-ronta ini. Saya nggak ada alat, nggak ada kalau, nggak ada jala, jadi tangkap pakai kamera, nanti di save untuk kenang-kenangan. Semoga saja ikan ini nanti tumbuh menjadi besar sehingga tetap lestari keanekaragaman hayati, keanekaragaman ikan lokal Kalimantan, terutama di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Lama, tetap bertahan. Mudah-mudahan dia tumbuh besar. Bisa kita saksikan sangat banyak sekali, sangat banyak, sungguh luar biasa. Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin salah satu hikmah dari banjir, banyak ikan yang mudik, kemudian ikan berkembang biak, bertelur, selanjutnya menetas. Ini saya nggak bisa berpindah-pindah tempat karena saya berdiri di atas kayu ya. Seandainya ada tempat untuk jalan ke sana, tempat lebih jauh, mungkin bisa ngambil gambar lebih jauh. Jadi saya cuma stay di sini. Cuma dapat kita saksikan dari jauh, hampir di semua permukaan air. Penuh. Kamera aja nggak mendukung ya. Oke, demikian.
video kali ini mau lanjut lagi perjalanan untuk ya melanjutkan aktivitas bekerja mencari nafkah. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan keanekaragaman berbagai macam jenis ikan lokal di Kota Waringin Barat, Kalimantan, Indonesia khusus umumnya, tetap lestari, terjaga, sehingga menjadi warisan anak cucu masih dapat melihat ikan-ikan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.